Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Komisi Penanggulangan HIV/AIDS tengah berupaya menekan bahaya virus mematikan tersebut di seluruh wilayah Karubaga. Program kerja KPA Tolikara mendapat respon positif dari pimpinan Voluntary Counseling and Testing atau VCT yang telah bergerak secara mobile ke seluruh pusat kesehatan masyarakat yang berada pada setiap distrik di kabupaten tersebut. Tenaga medis yang dipersiapkan pada pusat pelayanan VCT juga turut mendukung KPA dalam mengatasi bahaya HIV/AIDS di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara. Menurut Kepala Voluntary Counseling and Testing Mobile Tolikara, Rifki Hadian, pihaknya memiliki sejumlah tenaga dokter dan perawat yang akan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV/AIDS. Dan VCT akan membantu masyarakat dalam bentuk konseling, dalam bentuk informasi, dan apapun itu bentuknya, dan juga pengobatan untuk menanggulangi dari HIV/AIDS sendiri di Tolikara. Rifki Hadian meminta bagi warga yang merasa beresiko terdampak human immunodeficiency virus, jangan ragu memeriksakan diri ke pelayanan VCT, baik di Rumah Sakit Umum Daerah Tolikara maupun Puskesmas. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan.